Kita nampak uang dia dah berubah iman kita. Buktinya pas pemilihan saja tengok. Ha, pas pemilihan. Kalau uang RM50,000 bisalah ditolaknya. Uang RM100,000 mulai ragu. Uang RM500,000 oh tu tak ragu lagi, hakul yakin itu. Maka kita bagaimana cara menghilangkan pemahaman politik-politik uang ini? Padahal sudah jelas. Saya waktu mengkaji dengan Syekhina di Jumaat dah jelas itu. Kita kalau diberi uang kita oleh orang, kita diberi uang dengan tujuan untuk memilih dia. Dan sampaikan kita ni uang tapi syarat pilih. Itu memang tak boleh kita ambil uang itu. Haram itu. Tapi kalau dia memberikan begitu saja ke kita, begitu saja dia berikan ke kita, tidak ada disyaratkan. Atau kita tanya, ni hibah atau hadiah ini? Maka ambil uangnya dan jangan dicoblos dia. Itu jelas itu. Ulama sudah menjelaskan tentang itu. Jangan dicoblos dia. Kalau uangnya kita ambil dan dia kita coblos, ini rishwah ni. Jelas ni sogok ini. Sogok ini. Ar-rasyi wal murtasyi finnar. Kita dalam neraka. Jadi uangnya kita ambilnya sebagai apa? Ya dialah. Dia maka kita tanya, bapak memberi kami uang ni hadiah ni atau apa? Ha, sampaikan begitu. Ya hadiah, hadiah alhamdulillah. Lah masuk ni kalau masa aku pulang lagi. Tapi jangan dipilih dia. Ha, ini bahaya ni politik uang. Ni kita riau ni sebentar lagi ni. Ya, untuk Pilpres sebentar lagi juga 2019. Hati-hati, jangan sampai gadaikan suara kita, kepentingan kita bersama untuk masa yang akan datang cuma dengan setakat uang 100 ribu saja. Jangan.